Bang! Oh, bang! Apa repak dia, bang? Bang! Oi, pekak! Pun tak dengar juga. Oi, bang! Apa? Kau datang berdua saja? Mana Siti? Siti dah tinggal kami, bang. Qul inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abu, Abu. Kenapalah kau tak kasih tahu, Abu? Bila dia mati? Siapa yang mati, bang? Kau katakan tadi Siti. Bukan Siti yang mati. Siti dah tinggal kami dua beranak. Oh, kau Abu, bunting pun kau tak kasih tahu. Tak tahu beranak. Bila dia beranak? Bukan beranak, bang. Siti dah tinggal kami dua beranak. Memang susahlah nak bercakap dengan orang tak dengar. Pekak, pekak. Oh, kakak, kakak ada di dalam. Timah. Oh, Timah. 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 Abu, kau datang berdua saja. Siti tak datang. Apa nak buat, kak? Jodoh saya dah habis. Saya dah bercerai, kak. Abu, kenapa kau ni nak pergi sampai Gunung Jerai? Ni buat apa, Abu? Hutan, hutan. Bukan Gunung Jerai. Abu dengan Siti dah bercerai. Haa, dah bercerai. Saya dah bercerai. Pasal apa yang kau bercerai? Begini, bang. Siti tu minta dengan saya nak jadi pelayan. Saya tak bagi. Itulah sebabnya. Abu, kau bukan tak tahu, Abu. Rumah aku ni jauh daripada tepi laut, Abu. Kalau dekat, senang. Senang apa, bang? Jadi pelayan? Mampuslah. Kau ni, bang. Lain yang orang cakap, lain yang kau jawab. Buatlah kerja tu. Orang cakap pelayan, dia cakap nelayan. Asal aku cakap, semua tak kena. Semua salah, salah, salah. Memang salah lah, bang. Lain disoal, lain yang abang jawab. Astaghfirullahalazim. Siti tu ikut Mak Nawab. Mengapa pula melarat ke Mak Nawab? Sudahlah, bu. Jangan dengarlah cakap orang tua tu. Maksudnya aku nak cakap. Betul kata kakak. Abang ni makin dilayan, makin peka. Kau pun nak marah aku juga? Sudahlah, bang. Jadi kau datang ni apa?